Iya ntar ada tawarin desain. Bece biar aku dulu. Ini kok ini hijauan? Ini yang melon. Ini coklat. Ini apa kalau yang kuning? Original. Original. Enggak, yang kuning rasa jeruk. Oh, jeruk. Hmm. Tapi jeruknya enggak terlalu keras banget kok. Berapa deh? 3.000. Ini rasa jeruk. Nah, tapi enggak, iya tapi enggak begitu berasa kayak gitu. Begitu berasa banget. Tapi yang itu sih ini sama coklat, kalau ini melon. Ini coklat. Ini susunya sehat Pak, karena dari susu kedelai asli dan dibuatnya pakai tangan kita sendiri Pak. Tapi tinggal sendiri Pak, gimana dong? Iya, terus. Kan kita kan dari kita ngambil itu dari apa? Sekolah. Dari sekolah apa namanya? Dari business center. Iya, yeah. Business center itu ngasih harga 2.000. Nah, kita disuruh jualin fotokopi biar kita bisa dapat untung di situ. Per ini. Kita jual 3.000. Untung 1.000. Iya, tapi kalau 5.000 2 juga enggak apa-apa, ya, Pak. Soalnya kan itu udah tinggal dikit. Ini rasa jeruk, Pak. Cuma tapi jeruknya enggak begitu terasa banget. Hanya satu rasa. Tadi ada melon coklat, cuman udah habis yang melon sama coklat. Strawberry enggak ada? Enggak ada, kita enggak bikin strawberry. Jadi yang ada tiga rasa apa? Tiga rasa original sama itu. Original. Tiga. Iya, tinggal tiga Pak. Sebetulnya saya masih sudah dikasih dua sama kopi ya kecil kopi nah saya anak saya kan suka senang dengan ini masih pikir sama si Ahmad suka senang saya masih kan kopi itu kan datang tepat pada waktu alhamdulillah ya anak saya nyusul pas datang makanya saya beres berbicara ya, duitnya belum gajian gimana gitu. Ya, ngutang apa dah, Pak? Transfer. ATM. Keluarin apa sih, keluarin? Pressure man. Bagi dong. Mudah-mudahan si Fikri, si Amal, mamanya. Saya mudah-mudahan dari Senin bisa nyusul di sekolah nanti. Amin. Terima kasih banget. Bayar sekarang. Ya kalau kemudian rekening sih nggak ngapa, Pak. Saliman dong biar kayak tiba-tiba. Saya terima barangnya. Iya, Pak.